Ini spontan loh ya. Uhuy. Deg-degan beneran nih. Liriknya juga spontan aja ya. Kita tantang. Bisa atau tidak? Nanti kita dijual nih ntar. Jadi hari ini kita bakal live lagi di TNT. Siapa bintang tamunya? Siapa yang bakal jadi tamu bintangnya? Ini dia. Indra Sinaga, si Dragon. Halo. Hai. Ketemu lagi di TNT. Tanya-nanya Trinity. Ini episode yang ke-100 ya? Iya, 102 tepatnya ya. Kita baru dua kali buat. Weh, Aprilia. Halo. Naura lagi nih. Naila sama. Hari ini kita bakal kedatangan bintang tamu yang spektakuler. Bombastis. Ya tukul ya kita ya. Fantastis. Dan juga. Katanya dia mau keluar dari band nih ya? Katanya anak-anak bandnya galau juga. Enggak ya? Iya enggak. Nah, gosip. Ya. Ini hopel ya. Saya kita tunggu ya. Nanti bakal ada seorang itu dari siapa namanya udah beli sounding? Udah ada lah ya. Namanya bukan dari Indra Sinaga. Indra Sinaga. Ada apa dengan Indra Sinaga? Kita bakal kupas tuntas ya. Itu sama dulu. Ada artis yang paling ganteng di Trinity. Dia menjadi solois sekarang, siapa lagi? Imam Sinaga! Bukan, ini raganya habis pulang dari ini. Kita agak kelam sedikit. Tapi itu ada masa depannya kelam. Kita adalah orang di belakang layar-layar yang menjadikan lagunya, singlenya tersebar di radio mana-mana. Ini di belakang sini nih. Di belakangnya. Kita panggil sekarang. Yuk langsung kita sampaikan Indra Sinaga. Kenapa lu jadi berangkat sih dia? Aku dulu. Halo semuanya. DPR ke sini loh ya. Enggak, gua dari kawinan tadi. Kawinan. Iya, kebetulan ada kawinan, jadi udah mampir sini dulu. Karena Ci. Kenapa? Itu. Karena ada yang spesial ya hari ini ya. Bukan spesial lagi, gila kapan lagi di interview sama Duo City gitu. Saya yang terharu. Kita terharu ini kedua. Kita tuh mau interview Naga di TNT, dia 2 tahun yang lalu udah ngontek kita tanggalnya. Udah. Saking susahnya. Saking susahnya ya. Tapi nonton 122.000 views. Wah, anjir. Ngopi bang, ngopi. Salam dari Medan. Horas. Horas. Ya bosan ganteng Bang Ipe Sinaga, Dahlia. Oke. Ini sebelum. Kita juga cantik kan. Ini mungkin orang bertanya-tanya kok. Tiba-tiba ada seorang Indra Sinaga sendirian hadir tanpa ditemani teman-temannya. Ini kenapa nih? Ada apa? Gak ada apa-apa sih. Teman-teman lagi pada naik gunung. Vivare sama Dharma lagi naik gunung. Terus sambil menunggu mereka bertapa di sana di atas gunung itu, akhirnya saya mencoba untuk membuat sesuatu yang baru. Gebrakan? Hah? Gebrakan? Sedikit lah. Sedikit ya. Gebrakan. Gebrakan yang berkarya, refreshing, sekali-sekali bikin sesuatu tapi enggak dengan anak-anak gitu. Yaitu single terbaru project solo. Akhirnya pertama kali di announce. Kita perlu perkenalkan ke dia. Ya. Saya tahu ya. Saya ada project apa? Masalahnya? Project solo. Wow. Kaget. Project solo. Gila ya. Kok bisa? Project solo. Jadi Naga solo ya, pertama solo. Makanya gosipnya banyak banget ya di luaran nih. Katanya ini sih. Iya, ada kelihatan. Top 5. Masuk top 5. Top 5. Top
life. Top life. Top life. Iya, top life. Yeah. Yeah. Like, tadi top kita mendengarnya top five. Top five. Berarti five. Gila. Jadi project solo ya. Bakal ada project solo. Batasan kok. Ya. Di luar tuh gosipnya tuh banyak katanya, ini Mas Naganya mau keluar dari bandnya apa gimana sih? Katanya pernah dead offer Mas Naga sendiri. Bukan ya ternyata ya. Emang Mas Naga ini punya project solo sekarang. Iya, emang solo tuh sebenarnya Lila tuh bebas ya. Kita kadang keluar masuk tuh biasa aja sih. Karena hari mau keluar keluar. Ini manajernya pun sering begitu sih. Jadi itu demokratis ya. Demokratis ya. Dan jadi keluar dulu ya. Keluar. Nanti latihan masuk. Ada apa baru masuk gitu ya. Oke, kita Feby ya. Itu ada apa sih kalau sudah ngomongin Feby nih ya? Apa sih yang paling suka dari istri lu? Yang paling gue suka ya dari Feby. Dia orangnya lucu dalam arti lucu beneran ya. Lucu maksudnya bener-bener orangnya fun, lucu. Dan yang paling membuat gue nyaman adalah dia tipe cewek yang gak drama. Dia gak banyak drama. Ya. Kalau yang drama kan kuyang ya, bentar, ketika kalau ada masalah tuh lo harus nyari solusi buat nyelesain masalahnya. Yeah. Tapi kalau ketemu yang orang yang suka drama, masalahnya nggak selesai malah melebar kemana mana. Nah, Feby ini orangnya nggak sama sekali nggak drama. Ini ada tuh drama nih, drama Korea. Masalah di situ, muter-muter nggak selesai. Itu jokernya pelakor loh. Apa tuh? Cinta film Korea. Dia pelakor. Gua tuh pelakor loh, pecinta film Korea. Pelakor jalan kemana-mana makan segala macam dan gak berani bilang juga karena kan gua bukan tipe cowok yang bilang lo mau jadi pacar gua gitu ya. Enggak yang kayak gitu jalan. Jadi jalan. Tidak ada penembakan. Enggak ada. Selesai. Malam itu gua kasih bunganya, gua kasih bunganya dia pulang, gua balik. Dan besoknya dia antar gua ke airport. Di kayak film-film ADC gitu. Oh, ADC. Pantes kesosong, dulu dengar suara dia ya. Naga, go. Aku akan pergi kemanapun kau pergi. Oh. Sampai ujung dunia pun kau. Padahal kalau sekarang tinggal di main PS. Sampai sekarang. Kakak Naga ini lah. Dulu manajernya Lila yang sekarang udah almarhum. Bang Ai. Oh, Bang Ai gak tau. Kenal. Nah itu Mama kenalan sama Bang Ai. Terus abis itu nanya-nanya gitu deh gimana sih caranya manggil Lila kalau mau. Kalau mau panggil di kedubes Singapura gitu. Oh. Biasa tipsnya ya. Padahal kalau Lila manggil mah gampang. Manggil doang ya. Ibu biasa ya. Biasa ya. Ibu. Mengerti apa yang aku mau. Bicara tak perlu bahasa. Mata kita yang berkata. Kesannya
live hari ini. Terima kasih. Semuanya serba spontan. Jadi kalau biasanya udah ada script segala macam, sini kita ada script, no script. Ya, semuanya real, asli. Iya. Punya saran buat Rusia biar dipecat aja. Udah. Ya, selesai sudah live kita. Lep-lep lagi nanti ya, di acara TNTT ini yang lainnya. Perdana solo. Ini sudah. Thank you.